So untuk video kali ni aku nak share kat korang tutorial cara aku post gambar. Cara aku edit gambar sebelum aku post ke Instagram story. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Aku tahu dah lama gila aku tak buat video. Sorry sangat, aku busy sikit dengan kerja. Kalau korang dah lama follow aku dekat Instagram, korang dah mula perasan yang aku punya IG story dah mula macam mana. Aku aktif post dekat IG story and setiap hari, hampir setiap hari lah aku punya IG story punya gambar tu dia more to aesthetic punya design ataupun lebih kurang macam poster punya story. Okay, so pertama sekali, apps apa yang aku guna untuk edit semua benda tu? Aku guna dalam satu app saja, which is Lightroom. Okay, buat korang yang mana tak tahu Lightroom tu, dia macam lebih kurang macam Snapseed, dia simple, dia dah teratur step by step macam daripada apa yang kau kena buat sampailah ke export. Okay, so buat korang yang tak ada Lightroom, korang boleh just pergi dekat Play Store ataupun App Store, korang boleh type je Lightroom, dia ada logo macam LR warna biru lah. Okay, so macam aku dah ada, aku just buka je. Okay, pertama sekali korang mesti ada gambar, gambar untuk korang upload dekat Instagram story. Okay, so macam aku punya, aku dah ada gambar ni, biar aku reset dulu. Okay, so ni adalah gambar yang aku nak upload dekat Instagram story. Macam korang nampak dekat gambar ni, ni kira raw profile eh. Maksudnya aku ambil gambar ni guna kamera kawan aku yang aku pinjam. Okay, pertama sekali aku nak explain kat korang layout Lightroom ni macam mana. Okay, kalau korang nampak lah, sekarang ni aku pakai Lightroom Premium. Setiap bulan dalam RM7.90 macam tu kena bayar. Bawah ni dia, kalau korang mana yang biasa guna Lightroom, dia korang tak boleh guna masking dengan healing. Lepas tu ada certain feature yang korang mungkin tak boleh pakai. Tapi aku tak cakap benda tu big deal sangat lah, sebab even kau tak beli yang premium pun, kau still boleh pakai hampir 90% dia punya features. Okay, okay, so macam aku punya, aku just explain dia punya layout dia. So macam bawah ni kau boleh nampak dia dah susun apa yang kita perlu buat before kita export kita punya video. Okay, macam pertama sekali korang boleh nampak empat bahagian yang pertama ni. Lepas tu ada crop preset. Lepas tu ada auto, light, color, effects, detail, optics, geometry, profile, version, semua tu lah. So maksudnya dia dah bagi kau turutan daripada satu-satu untuk kau edit sampai kau export nanti. So macam mana cara aku edit gambar and aku post dekat Instagram story? So pertama sekali aku akan analyse dulu gambar ni. Apa yang aku nampak, ada satu bekas dekat sini yang ganggu mata aku. Aku tak berani nak alihkan bekas tu sebab yalah dekat hutan kan. So macam kalau boleh aku tak nak sentuh apa benda, aku just nak ambil gambar je. So apa yang ada dekat gambar ni yang mengganggu mata kita adalah Tupperware ni lah. Pertama sekali apa yang aku akan buat, aku akan healing. So apa cara dia, tekan size, aku akan kecilkan sikit. Okay, lepas tu fader ni aku akan letak around 50 and aku akan tekan je dekat sini. So dia akan ada dua lah. Okay, dia akan ada dua bulatan macam ni. So bulatan yang aku tengah gerakkan ni, dia kira dia matchkan dengan apa yang aku halakan. Okay, so macam lebih kurang macam ni. Okay, dah hilang dia punya tapuai, senang kan? Okay, lepas tu apa yang aku nampak adalah crop. Crop dekat sini, kalau korang perasan aku punya gambar ni dia sengit. So aku kena luruskan dia. Okay, lebih kurang macam ni. And done. Okay, lepas tu pergi ke bahagian light. Okay, kalau korang ada preset, korang beli kat Google ke, korang beli online preset Lightroom ke, macam apa-apa pun preset tak kisah lah. Korang boleh tekan je preset ni and korang boleh pilih mana-mana preset yang korang dah beli ataupun korang dah save. Kalau macam dekat Lightroom ni pun, dia dah ada sediakan beberapa preset yang korang boleh try lah. Tapi macam aku, aku ada satu je preset yang aku dah save, tapi aku tak akan pakai lah untuk video kali ni. Aku akan terus pergi ke bahagian light. Okay, untuk light, actually light ni adalah first step untuk kau adjust basic setting untuk gambar kau. Sebagai contoh, gambar kau overexposure. So dekat bahagian light ni lah kau adjust dia punya exposure tu, mungkin kurangkan sikit ataupun supaya gambar kau jadi gambar yang basic untuk kau start editing colour lah, effect lah dan sebagainya. Untuk edit gambar ni dia tak ada formula macam exposure kena 20, lepas tu apa, highlights kena 50, contrast kena 30, tak ada. Dia based on situation ataupun based on gambar korang sendiri. Okay, kalau macam aku, gambar aku sekarang ni lebih kepada gelap ataupun mendung.
So exposure kebiasaannya aku akan tinggikan, lepas tu aku akan pelan-pelan turun ke bawah, and sedap-sedap mata aku je aku boleh berhenti. So macam exposure sekarang 0.15, so ok lah 0.15. lepas tu kita akan pergi ke bahagian contrast. Ok, untuk bahagian contrast ni pun bergantung juga dekat korang punya gambar, sama ada gambar korang cerah ataupun gelap. Kalau gambar korang gelap, jangan tinggikan contrast tu terlalu sangat, sebab nanti gambar korang akan jadi gelap and dia akan jadi macam pekat-pekat gelap. So macam tak cantik lah macam tu. So kalau korang punya gambar tu gelap, korang boleh kurangkan dia punya contrast dia, supaya hitam dekat gambar korang tu tak terlampau harsh lah orang panggil. So contrast dekat sini aku just naikkan sikit. And highlights, okay. Untuk highlights, kebiasaannya kalau korang ambil gambar awan yang ada awan kan, highlights ni berguna bila awan korang tu overexposure. Maksudnya bila korang ambil gambar, awan tu terlampau terang, korang tak nampak detail awan tu, tapi korang nampak awan tu putih macam cahaya nur kan. So apa yang korang boleh buat, highlights tu korang just turun sampai kosong. So dekat situ korang boleh dapatkan detail-detail yang ada dekat awan tu. Mungkin korang akan nampak awan tu punya bentuk, awan tu punya details. Sebab bila korang tinggikan highlights tu, maksudnya cahaya atau yang ada dalam gambar korang akan jadi terang. So macam sekarang ni cahaya tak banyak kat gambar aku, so aku akan tinggikan sikit, around 16 macam tu. And shadows, shadows ni pun bergantung pada gambar korang. Macam aku cakap, dia shadow ni maksudnya bayang-bayang. Kalau gambar korang tu gelap, tolong jangan rendahkan korang punya shadow tu, sebab bila korang rendahkan shadow tu, gambar korang akan jadi lagi pekat, nampak macam tak cantik lah. So macam sekarang ni aku akan tinggikan sikit supaya aku dapat details dekat belakang gambar tu, dekat daun-daun tu semua. And whites, whites ni pun apa-apa cahaya yang ada dekat gambar korang tu ataupun apa-apa benda yang berwarna putih, dia akan lagi terang lah, kau boleh lagi nampak lah dia punya detail dia. So macam sekarang ni ada, aku buat efek dekat bahagian kiri gambar tu. Actually tu aku punya phone, aku letak sebagai dia punya reflection. Ni aku punya basic setting untuk gambar aku ni. So kalau kau boleh tengok, sebelum dengan selepas tak banyak beza. Lepas tu apa yang kau kena buat dekat bahagian light adalah curve. Okay, untuk curve ni kau boleh pegang dengan teknik yang aku dah belajar. Teknik aku simple je untuk curve, tak payah buat banyak. Korang buat satu titik dekat bawah ni, and korang turunkan benda ni ke bawah. So bila korang dah turunkan ke bawah, yang bahagian titik paling last ni korang naik ke atas. Okay, macam ni. So korang adjust balik, jangan terlampau gelap, jangan terlampau terang. So around like this, okay kot. Okay, so dah jadi macam ni. So kalau sebelum dengan selepas, nampak tak gambar tu jadi lagi lembut, lagi dreamy look, lagi apa orang kata, lagi cinematic berbanding kalau kita tak edit. Dia nampak kasar, dia nampak macam shadow tu terlalu pekat sangat and highlights tu terlalu cair. So bila korang dah edit basic, dekat sinilah korang punya permulaan untuk edit dia punya colouring dia ataupun effects. Okay, so next kita pergi ke bahagian colour. Okay, untuk colour, temperature ni aku jarang guna lah, sebab temperature ni dia akan effectkan keseluruhan gambar korang. Temperature ni kalau korang turunkan dia, dia akan jadi warna biru, and kalau korang naikkan dia, dia akan jadi warna kuning. So kalau korang ambil gambar dekat pantai ke, tengah bandar ke, aku suggest korang ambil temperature yang tinggi lah, sebab kawasan yang panas. And untuk tint ni pula, aku akan pakai bila aku nak nampakkan aku punya gambar tu seakan-akan movie. So aku akan turunkan sikit tint ni. Okay, tak banyak, sikit je. Lepas tu aku akan pergi ke bahagian grading. Untuk grading, aku akan pergi ke bahagian shadow ni, set kepada warna aqua. Okay, selalunya gambar aku, aku akan set shadow kepada aqua. Lepas tu mid tone ni aku akan opposite-kan dia pada warna orange. Sama juga dengan highlights. Okay, dekat sini buatkan korang punya gambar jadi balance. Next, aku akan pergi ke bahagian mix. Okay, untuk mix ni aku tak sentuh sangat, tapi aku cuma sentuh bahagian yang tengah ni. Okay, untuk hue, saturation dengan luminance. Okay, ini adalah bahagian di mana kalau korang sentuh sesuatu warna ataupun sesuatu bahagian gambar. Contoh aku sentuh warna hijau kan, aku sentuh warna hijau. So dalam gambar tu yang warna hijau sahaja akan berubah colour dia. Okay, so yang warna oren-oren tangga ni semua dia tak akan berubah. So dekat sini kau boleh edit lah korang punya background. Boleh main-main, kau boleh bawa turun, naik turun, naik turun. So aku akan set pada atas lah.
saturation dia akan turunkan, and luminance ni dia punya keterangan gambar tu. Macam contoh kalau korang kurangkan dia, dia akan jadi gelap, tapi kalau korang naikkan terlampau tinggi, dia akan jadi terang and nampak pelik. So jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah. Ok, so macam ni lebih kurang lah. Ok, lepas tu done, korang tekan je done, and ni adalah korang punya basic gambar sebelum dan juga selepas. Mungkin aku akan naikkan sikit dia punya saturation dia. So korang boleh main-main adjust dia sampai korang dapat apa yang korang nak. Okay, lepas tu bila korang dah settle bahagian color, itu je yang korang sentuh. Pergi ke bahagian effects. Okay, untuk effects jangan terlalu, orang kata, terlalu excited sangat dengan effects ni, sebab kalau korang terlebih, dia akan buatkan gambar korang macam over. Tapi kalau korang terkurang sangat, dia akan buatkan gambar korang nampak blurry. Okay, so untuk texture, kebiasaannya aku akan naikkan sikit. Lepas tu clarity pun aku akan naikkan sikit supaya aku punya image nampak lagi tajam. And the haze ni dia depends, okay? Dia sedap kalau korang punya gambar tu ada sesuatu cahaya yang tak banyak tapi sikit. So bila korang kurangkan the haze tu, yang cahaya tu dia akan glowing, buat image korang jadi lagi cantik. Macam contoh aku punya gambar ni, nampak tak? Effect aku punya kamera tu, dia bila aku turunkan the haze tu, dia jadi lagi glowing tu, dia nampak lagi dreamy lah aku punya gambar. And vignette sikit je, jangan banyak. Lepas tu midpoint selalunya aku akan turun sampai habis, and tu je aku sentuh. Detail aku akan tinggikan supaya aku punya gambar nampak lagi sharp lah. So buat masa sekarang, kalau kita tengok sebelum dan juga selepas, nampak tak? Ini sebelum, ini selepas. Alright, so tu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching, and see you in the next video yang aku tak tahu bila lagi aku akan upload. Bye bye.